Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Puan Dila di sini. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait Margaret Flower Daisy. Okey, seperti begini. Okey, seperti biasa bahan yang diperlukan adalah benang, gunting serta jarum kait. Okay, kali ini saya gunakan jarum kait yang berat 2.75 mm. Okey, jom kita mulakan. Pertamanya seperti biasa, kita buat measuring terlebih dahulu. Kemudian 3 chain 1 2 3. Okey, seterusnya kita buat double crochet sebanyak 16. Ini dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian kita tarikkan benang supaya dia rapat. Okay, seterusnya kita slip stitch ya di 3 chain yang awal tadi. Kemudian kita potong benang. Seterusnya kita tukar benang yang berwarna putih pula. Ikat dulu benang. Okay, seterusnya kita buat 7 chain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita teruskan lagi dengan 1 single crochet, 1 double crochet, 1 triple crochet, 1 triple crochet, 1 double crochet, dan 1 single crochet. Kemudian kita slip stitch di lubang yang seterusnya. Okey, begini. Okey, kita ulang lagi buat chain sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1 single crochet, 1 double crochet, 1 triple crochet, 1 lagi triple crochet, satu double crochet, dan satu single crochet.
Terusnya, stitch di lubang seterusnya. Oke. Kemudian terus kita buat lagi 7 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ulang balik seperti sebelumnya. 1 single crochet, 1 double crochet. Satu treble crochet. Satu treble crochet lagi. Satu double crochet. Dan satu single crochet. Okay. Seterusnya, stitch-stitchkan di lubang yang seterusnya. Okay, ulang lagi buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1 single crochet, 1 double crochet, 1 treble crochet, 1 hati-hati ya, supaya dia tak tersangkut. Satu lagi treble crochet. Satu double crochet. Satu single crochet. Dan seterusnya, slip stitchkan di lubang yang seterusnya. Ulangi lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 single crochet. 1 double crochet. 1 treble crochet. Satu treble crochet lagi. Satu double crochet. Dan satu single crochet balik eh. Kemudian slip stitch di lubang seterusnya. Okey. Buat sehingga habis satu keliling eh. Okey, bila dah cukup satu keliling, kita slip stitchkan di lubang yang awal. Okey, terus kita matikan benang dan kita potongkan benang. Okey. Dan sorokkan benang ke belakang dulu. Dan kita tarik benang. Kemudian kita betul-betulkan kelopak ni. Kelopak dia ada 16 ya. Okey, begini. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke belakang, satu ke depan. Betulkan kelopak dia supaya dia nampak cantik. Okey, ini ke belakang, ini ke depan. Ke belakang, ini ke depan. Okey, itu kejadiannya. Ha. Yang depan kita biar dia apa?
dia bentuk ke depan, yang belakang. Okey, begini kejadiannya. Okey, dah siap bunga Margaret Daisy. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait.